Satuan Reskoba Polres Jember menggerebek kampung narkoba pengedar narkotika jenis sabu dan pil Inex. 6 orang pengedar ditangkap, 2 diantaranya pasangan suami istri. Inilah suasana detik-detik saat tim Satuan Reskoba Kepolisian Resor Jember menggerebek sebuah rumah yang terletak di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Polisi harus melepaskan sejumlah tembakan peringatan karena salah satu pelaku hendak melarikan diri ke arah perkebunan di belakang rumahnya. Kesigapan polisi berhasil menggagalkan pelarian pelaku atas nama Komari yang masih bersembunyi di ruangan belakang rumah. Tak hanya Komari, polisi juga menangkap istrinya atas nama Ocha yang diketahui juga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu dan pil Inex. Selain pasangan suami istri tersebut, polisi juga menangkap 4 pelaku lainnya yang merupakan anggota jaringan pengedar narkotika. Dari para pelaku, polisi berhasil menyita puluhan paket klip sabu dan pil Inex siap edar dan uang ratusan ribu rupiah. Hasil pemeriksaan polisi, jaringan pengedar ini sudah lama menjadi incaran yang dikenal licin, beraksi, dan bersembunyi. Yang bersangkutan inisial KM ini memang kategori pengedar. Memang yang bersangkutan target operasi kita sudah cukup lama, cukup licin, cukup alot dalam proses penangkapannya. Indikator dia memang melakukan pengedaran narkotika jenis sabu maupun inek di wilayah hukum kami cukup lama. Yang kami tangkap di antara 6 orang tersebut ada salah satu pasangan suami istri yang berinisial KM, kemudian istrinya berinisial OC atau KR. Dan sementara dari hasil pemeriksaan, baik itu interogasi maupun berita acara pemeriksaan yang sudah kami lakukan, yang bersangkutan memberi keterangan, dia mendapatkan narkotika jenis sabu dan inek itu dari seseorang yang berinisial R yang sampai sekarang ini kita dalami, kita kejar, dan kita keluarkan DPO nantinya. Selanjutnya proses kami lakukan pemeriksaan, kami sidik, dan yang bersangkutan semua kami lakukan penahanan. Untuk barang bukti, sementara ada 10 klip sabu yang berisi sabu dan 2 klip yang berisi Inex. Nanti rilis lebih lanjut disampaikan oleh Pak Kapolres. Polisi terus melakukan pengembangan kasus peredaran narkotika jenis sabu dan pil Inex dengan memburu pemasok besar yang sudah diketahui identitas dan masuk dalam daftar pencarian orang. Para tersangka akan dijerat pasal tentang peredaran narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Lutfi Korohman, JTV.